Sekarang dugaan pindah tersebut akan saya tempuh proses hukum. Hotman Paris telah kantongi banyak bukti. Farhad Abbas dan Andar Situmorang siap-siap dipenjara. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea baru saja mendatangi Polda Metro Jaya. Diam-diam Hotman telah melaporkan Andar Situmorang dan Farhad Abbas terkait penyebaran video mesum di media sosial dan pencemaran nama baiknya. Tanggal 14 Agustus, sebagaimana yang ia ungkapkan bahwa Hotman telah membuat 2 laporan polisi terhadap Andar Situmorang dan Farhad Abbas. Hari ini saya membuat sebagai kelanjutan dari salah satu BAP, yaitu terhadap Andar. Saya hari ini membuat BAP klarifikasi sebagai pelapor, sambungnya. Selain itu, Hotman Paris merasa jika laporan dari Farhad Abbas yang ditujukan kepadanya tak berdasar. Tak hanya itu saja, Hotman juga menambahkan ada kejanggalan di BAP laporan Farhad Abbas. Ia mengatakan jika orang yang ada di dalam video bukanlah dirinya. Inti laporan saya adalah dia dengan gegabah mengatakan diduga katanya yang di video itu Hotman Paris dan sekretarisnya. Tapi waktu saya di BAP klarifikasi di laporan Farhad yang ditanyakan ke saya, tampangnya bukan tampang Indonesia, yang tampang orang luar negeri, papar pengacara kondang tersebut. Hotman Paris juga mengatakan jika dirinya sudah mengantongi bukti-bukti kuat, menurutnya tinggal menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Kedua disebutkan juga katanya saya di berbagai akun mengatakan inek atau narkoba. Itu inti laporan hari ini dan ada 20 pertanyaan, bukti-bukti telak semua dan kita tunggu aja hasilnya bagaimana, tutup Hotman. Hotman juga menambahkan jika selama ini ia memang menunggu dan mengikuti jalannya kasus ini hingga ia dipanggil penyidik dan akhirnya bisa membeberkan fakta yang sebenarnya. Sifat saya tidak pernah mendahului penyidik karena saya selalu pakai otak. Dalam kasus ikan asin jilid 1, saya tenang. Semua gerakan mereka saya ikutin. Semua, termasuk video-video tertawa dari Fablo saya posting. Dan akhirnya apa? Masuk penjara kan? Silent analisa action, tandasnya. Harimau kok dilawan? Kucing berani melawan harimau? Bagaimana menurut kalian guys? Melihat kasus ini, benarkah Farhad Abbas dan Situmorang sudah mulai bergidik karena mereka tak punya bukti-bukti kuat untuk memenjarakan Hotman Paris? Makanya si Farhad Abbas mencoba mengalihkan kasus ini menjadi sumpah pocong dan berdebat di depan publik secara live. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih telah menonton.